Semenjak mengadakan pengajian secara tertutup pada hari Senin kemarin, isu soal tanggal pernikahan Bella dan pengusaha Malaysia Engku Emran menjadi teka-teki dan tanda tanya sendiri bagi awak media. Muncul dugaan kabar jika Bella akan mengadakan akad pada hari Jumat 8 September ini dan akan mengadakan resepsi lanjutan pada 16 September mendatang. Dugaan itu muncul kala 3 hari lalu Bella disurpriskan pesta bridal shower oleh sahabat dekatnya seperti Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar. Tak hanya itu, celetukan tak sengaja Chelsea Olivia yang menyebut tidak bisa hadir ke akad nikah Bella karena di tanggal 9 putrinya Natasha akan berulang tahun. Turut menjadi rangkaian puzzle teka-teki tanggal pernikahan Bella. Muncul juga sebuah sumber yang tak ingin disebutkan namanya, mengaku jika Jumat ini memang benar Bella dan Engku Emran akan melangsungkan akad nikah di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur. Kabarnya Bella akan mengadakan private party dan hanya mengundang 100 orang saja. Seperti apa detik-detik menuju akad nikah Bella dan Engku Emran? Kak Ros sudah ada di Malaysia untuk memantau perkembangan prosesi pernikahan Bella. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa Rumpi No Secret, saya Kak Ros. Kali ini saya akan blusukan. Blusukannya di mana? Blusukannya di Kuala Lumpur. Untuk blusukin siapa? Jelas saja ini adalah sebuah kejadian yang membuat penasaran banyak orang, yaitu pernikahannya Laudia Cynthia Bella dengan Engku Emran. Katanya hari ini, menurut sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, Mawar namanya ya sumbernya. Jadi kita akan cari, tempatnya kita belum tahu, jadi kita akan datangi kantornya, kita akan datang rumahnya, kita akan datang masjid terdekat, kita akan cari di manakah Laudia Cynthia Bella akan melaksanakan akad nikahnya. Yuk, doakan saya. Semangat! Hai pemirsa, kali ini saya sedang berada di kota Bandar Lampung, kota yang mempunyai ciri khas dengan siger di setiap bangunannya. Selain itu banyak makanan enak. Selain makanannya, di Bandar Lampung juga banyak artis yang bisa saya rumpiin loh. Kira-kira apa yang akan saya lakukan dan artis siapa lagi yang akan kita rumpiin? Selengkapnya saksikan Rumpi Vacation Lampung. Ya. Apa kabar semuanya? Aku Kak Ros, senang banget bisa menemani Anda. Pertama-tama, lihat dulu kamar aku. Oke, yuk masuk. Sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk keliling-keliling di kota Lampung dan ngerumpi bareng artis yang ada di sini. Siapa saja kah kira-kira? Tetaplah di Rumpi Vacation. Ketika keliling kota Lampung, saya menemukan sesuatu yang akan kita rumpiin. Apa ya? Yuk ikut saya. Pemirsa, kita lagi lewat tadi. Baca ada spanduk ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Talk show hijrah bersama Umi Pipik dan Ida Dari. Wah, asik banget kita bisa ngobrol sama mereka berdua. Dan yang lebih serunya lagi, lihat tuh yang orange-orange, MC Nuri Maulida. Udah lama banget aku gak ketemu Nuri Maulida sejak dia menikah. Apa kabar ya? Nah, karena acaranya adalah talk show hijrah, maka untuk menghormati acara, saya juga pakai kerudung biar sama-sama peserta yang lain. Mari kita masuk, kita lihat seperti apa sih acaranya. Yuk! Ternyata kedatangan saya ini tercium sama Nuri Maulida yang saat itu bertugas sebagai hostnya. Alhasil saya dipanggil deh ke depan sekalian. Lagi dari saya aja, untuk menghadapi pemberitaan yang sekarang sedang beredar. Ini sebenarnya kenapa saya gak ingin bertanya? Tapi banyak sekali yang bertanya kepada saya karena mereka menganggap saya dekat dengan bayinya Dari. Saya takut salah untuk memberikan klarifikasi
Jadi di sini mungkin sedikit kita bertabayun bersama Mbak Indah dari menghadapi pemberitaan yang ada sekarang dengan hijrahnya Mbak Indah. Kamu dengan berita apa? Dengan berita ya, kenapa? Capek dengan berita kata kamu ya. Jadi sih saya yang klarifikasi mungkin di luar sana ada yang dengar kabarnya pada yang saya sakit kanker, terus butuh apa sampai ada yang bikin donasi segala ya, itu yang hashtagnya sesar gitu, dan banyak lah ya, sampai ada yang macam-macam. Terakhir saya dengar udah sekitar 40-an juta per kota, dan itu beberapa kota mungkin untuk berdonasi buat saya sakit, katanya saya sakit kanker. Tapi alhamdulillah saya gak sakit kanker, saya sakit walafiat gitu. Ya tidak ada hubungannya kalau saya berjoget dengan pencarian nafkah. Setelah mengikuti rangkaian acara seminarnya Indah Dari dan Umi Pipi bersama Nikop Squad-nya, saya berkesempatan untuk mewawancarai Umi Pipi yang sudah lama gak muncul di televisi. Apa kabar ya Umi Pipi? Yuk kita dengar ceritanya. Pemirsa, sesudah tadi selesai acara, sekarang kita mau ngobrol sama Umi Pipi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Feni. Apa kabar sih Umi? Baik, alhamdulillah. Sudah lama kita gak ketemu ya. Terakhir ketemu Abizar. Enggak dong. Aku gitu. Oh iya, temannya Ina. Betul sekali. Ini ada artikel aku mau tanya. Bunyi artikelnya adalah mantap kenakan cadar Umi Pipi sempat galau katanya. Galaunya sih lebih ke ini sih. Sebenarnya kan saya itu ada kontrak sama film gitu ya. Terus takutnya kan saat saya memutuskan pakai cadar, walaupun filmnya sudah syuting duluan gitu kan, nanti bagaimana. Cuma saya pikir lagi, ya itu kan dulu ya, kontraknya juga dulu sebelum saya pakai cadar. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan kan jadi filmnya itu jadi manfaat untuk orang lain. Apa sih gitu rasa yang dirasakan berbeda setelah bernikah? Lebih nyaman aja. Lebih nyaman? Lebih nyaman, lebih apa ya, gak ribet. Maksudnya biasanya kalau kesana kemari orang liatin gitu ya. Terus sudah mulai milih-milih untuk misalkan diundang kajian gitu. Terus jadi sudah bilang sama manajemen bahwa jamaahnya, audiensnya gak mau laki-laki, harus perempuan. Oh, betul-betul harus semua perempuan semua. Iya, sudah ada mulai risih gitu diliatin. Tapi kan walaupun walaupun tetap aja gitu, kadang-kadang kalau namanya berita tetap ada aja yang mungkin gak benar atau tetap menjadi bahan perbincangan. Gimana? Iya, saya sih sudah, saya pakai cadar karena cuma kepengen cari perhatiannya Allah saja, bukan cari perhatiannya manusia. Jadi mau apapun pemberitaan, mau apapun omongan orang lain, saya tidak pernah hiraukan. Nih ada lagi, ada postingan nih, postingan Umi Pipi katanya. Artikelnya bunyi gini, Umi Pipi, postingan Umi Pipi bikin GR, sindir siapa? Katanya gitu, bunyinya postingan ini nih, sosmedku bukanlah diary, jadi gak perlu curhat apapun, apalagi yang menjadi urusan rumah tangga, aib istri, kekurangan istri, cukup suami saja yang tahu. Begitu juga sebaliknya. Bukan buat sindir siapa sih, cuman maksudnya gini loh, saya ngelihat di setiap kali saya posting apapun gitu yang nggak menyangkut apapun, walaupun mungkin lebih kepada ketakwaan kepada Allah, terus di komen-komennya tuh banyak ibu-ibu yang curhat, mi mau tanya dong urusan rumah tangga, tapi di komen, di kolom komen, jadi kan lebih kepada ini kan aib gitu, aib seorang suami, aib istri misalkan gitu, atau aib keluarga gitu. Kan bisa di DM ya, di direct message gitu, jangan di komen gitu. Jadi bukan nyindir sama siapa nih? Enggak lah, saya juga ditegur sama Ida adalah, orang aku juga gak nyindir kamu lah. Oh enggak. Mau jadi tersindir. Oh dia merasa ini juga. Iya, dia bilang, enggak, ini mah buat umum, bukan buat siapa-siapa. Oh, okay. Baik, ini ada lagi. Ini benar atau enggak? Fitnah atau fakta Umi Pipi? Waktu itu Umi Pipi sempat merasa kecolongan ketika lihat Abizar itu
dekat sama teman ceweknya. Habis itu langsung kasih syarat, siapapun boleh punya sosial media asal Umi tahu passwordnya. Iya betul, banget, banget. Jadi ceritanya itu, dia itu handphone saya kan dia nggak pernah pakai handphone sewaktu di pesantren karena handphonenya disita kan nggak boleh. Jadi dia bandel, pas ketahuan pakai handphone disita. Akhirnya kalau mau buka sosial media pakai handphone saya, di lockout gitu kan. Nah, saya kan orangnya lupa password, jadi lupa mulu gitu. Pas dia lihat terus lupa nge-lockout kan, otomatis kelihatan chattingnya, saya baca semua chatting sama siapa. Hah, ternyata begini, anakku udah puber. Dari situ langsung ketakutannya luar biasa mak-mak ini. Saya selalu bilang gitu ke Adiba, Adiba sekarang udah kelas 3 SMA, bentar lagi kuliah, ke Abi gitu, lebih baik menikah muda daripada untuk menghindari dosa, saya bilang gitu. Maksudnya ya kamu setelah lulus SMA mau nikah silahkan gitu, nikah dulu, jadi nanti mau disambil kuliah. Terus mereka anak-anak bilang apa? Gak mau nikah muda. Mereka gak mau nikah muda. Muda ya sudah, tapi ya S1 itu gak boleh pacaran lah gitu. Gak boleh pacaran, kalau berteman ada batasnya gitu ya. Berteman boleh, mau ngajak temennya main ke rumah dikenalin boleh gitu. Tapi kalau mau kemana-mana makan ya Umi ikut gitu. Oh ya, ajak terus Uminya. Oke, ada lagi Umi Pipi. Fitnah atau fakta, kalau Umi Pipi itu merenovasi dan menjual rumah yang dulu ditempatin sama almarhum Uje karena sering merasa sedih, masih teringat kenangan lama juga sih. Dijual karena anak-anak juga nggak mau tinggal di situ, itu aja sih. Terus satu juga itu kan ada hak warisan ya, jadi mau langsung dibagi, warisan itu harus dibagikan gitu kan. Saya juga nggak mau ambil hak yang bukan hak saya, jadi akhirnya setelah terjual alhamdulillah ya sudah, saya nggak mau punya hutang warisan kepada siapapun, akhirnya ya lebih baik dibagikan. Umi nggak sedih, itu kan banyak sekali hal yang terjadi di situ di rumah. Enggak itu lah. Enggak ya, enggak. Lebih ikhlas aja ya. Lebih iya, baik begitu. Oke, ada lagi satu lagi buat Umi Pipi. Andai-andai Umi Pipi, seandainya datang seorang pria tampan, agamanya pun bagus ya, datang ingin melamar Umi Pipi, apa yang pertama-tama akan Umi lakukan? Istikharah lah. Istikharah dulu. Kan Islam menyuruh kita untuk apapun istikharah, kembalikan kepada Allah, bertanya segala macam. Jadi, kalau ternyata jawabannya yakin, jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Mati, jodoh, rezeki kan semua Allah atur. Jadi saya mau hidup bagaimana sesuai dengan aturannya Allah aja. Jangan semaunya saya. Kalau semaunya saya kan adanya hawa nafsu, pengen begini. Tapi bagaimana Allah aja lah gitu. Yang terbaik dari Allah. Ke anak-anak gimana? Nah, seandainya nih, satu istikharah mantap. Terus ngomong ke anak-anaknya gimana? Anak-anak aja. Kalau anak-anak nggak boleh gitu? Iya, ya sudah. Berarti jawabannya ya itu. Gitu. Oh gitu. Terima kasih banyak Umi Pipi. Selamat melanjutkan aktivitasnya di Lampung. Ibu Indah Dari. Hari ini kita akan ngikutin Ibu Indah Dari ya. Kemana kita? Hah? Aku mau diajak kemana? Kita di sini makan siang dulu. Terus kita main ke rumah. Rumah sih. Ada sesar, jangan khawatir. Oh iya? Oh, kejutannya? Oh, kejutan. Yeah. Luar biasa. Yuk kalau begitu. Aku lapar nih. Yuk. Masih sayang katanya. Memang begitu? Iya. Sayang. Sayang banget lah. Kami ya... ayahnya anak-anak gitu kan, kita bersama, ya sayang. Gak bisa diusahain lagi? Sudah berusaha maksimal, insya Allah. Masih dari Kota Lampung nih pemirsa, Indah Dari mengajak saya dan tim Rumbi untuk makan siang sambil ngobrol-ngobrol cantik dan bertemu dengan Cesar. Mau tahu kan gimana kelanjutan ceritanya Indah Dari dengan Cesar? Langsung dari mulut Indah Dari sendiri, eksklusif di Rumbi No Secret, Indah Dari akan menceritakan kisahnya.
Indah dari Mindrayanti, setelah bercerai dari Luki Hakim di tahun 2013, ia menikah dengan Cesar pada 5 April 2014, meski awalnya orang tua Indah dari sempat kurang setuju. Seperti dengan Luki Hakim, akad nikah Indah dari dan Cesar pun diselenggarakan di kediaman orang tua Indah dari di Lampung. 3 tahun menjalin bahtera rumah tangga, bulan Agustus kemarin Indah dari dan Cesar diterpa isu perceraian bersamaan dengan keputusan Cesar untuk kembali berjoget. Indah dari menjelaskan jika Cesar pamit pergi dan pulang mengabarkan ia mendapat tawaran syuting stripping dan ingin bercerai. Di tengah konflik perceraian itu, Indah sempat memposting tespek positif dengan mention akun Cesar dan menulis, "Cie, nambah amanah nih." Namun 2 minggu setelah postingan itu, Indah mengaku keguguran dan menyebut jika ia memang belum diberi rezeki untuk punya anak lagi dari Cesar. Seperti apa ungkapan hati Indah dari mengenai pernikahannya dengan Cesar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Newsgirl. Nah pemirsa, sekarang saya ngintilin seorang perempuan sampai di sini. Ini adalah kafe punya keluarganya. Nah, coba kita lihat siapakah yang bersama saya yang kita intilin dan sedang apa dia? Ada Indah dari. Kamu lagi apa? Coba tebak-tebakan. Apa yang sedang dilakukan Indah dari? Coba. Aku lagi minum. Kira lagi makan hati. Nah, kelihatan kan? Itulah salah satu kelebihan wanita bercadar ya. Oh iya, iya benar, nggak kelihatan. Ibu minumnya banyak banget loh. Oh iya, aus bu. Aus akan kasih saya. Bukan lagi. Haus pahala. Haus pahala. Alhamdulillah. Bunda dari, makasih loh. Kita udah dikasih makan tadi enak banget. Isinya ada ayamnya segala macam. Sekarang kita saatnya berumpi. Kan gak enak. Udah dikasih makan, masa gak ditanya-tanya ya kan? Perasaan gak enak nih. Bunda dari, ini ada artikel. Di Rumpi dikasih artikel. Kan kita baru ketemu. Bunyi artikelnya ini, tak mau bercerai, Indah dari, saya sayang sekali sama Cesar, begitu. Menurut pengakuan pokoknya, ya begitulah, masih sayang katanya. Memang begitu? Iya, sayang banget lah. Namanya ayahnya anak-anak, gitu kan, pernah bersama, ya sayang. Gak bisa diusahain lagi? Sudah berusaha maksimal, insya Allah. Sudah berusaha maksimal. Tapi mungkin memang kata Allah jodohnya sampai di sini, ya harus berakhir. Ya innalillahi. Ini emang udah kan katanya diminta Cesar ngurus perceraiannya. Iya. Boleh tahu gak kenapa kamu yang disuruh? Mungkin karena dia sibuk dan mungkin banyak hal kali yang dia gak bisa ngurus sendiri. Dia minta tolong ya, ya oke lah. Akhirnya diurus, udah diurus? Sudah mas. Gak repot? Enggak lah, itu perkara sebentar. Berkara sebentar ya. Tapi pasti kan sedih banget ya. Ini kan dimanapun namanya perpisahan pasti meninggalkan perasaan sedih. Gimana kamu melampaui perasaan sedihan itu? Iya. Sedih sih pasti manusiawi ya. Sedih. Yeah. Tapi aku nggak mau berlarut-larut karena ini sudah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah terjadi dan aku nggak boleh komplain sama ketetapan Allah gitu. Karena Allah pasti benci banget. Dikasih ujian, dikasih satu ketetapan yang sudah terjadi itu kan sudah berpisah. Aku nggak boleh komplain. Yang penting aku sudah berusaha untuk maksimal. Ketika Allah tetapkan terjadi itu pasti baik buatku dan buat Cesar. Jadi kalau kamu sendiri misalnya Cesar berubah pikiran, gimana? Ya kita lihat ke depannya, karena aku sendiri juga nggak tahu, nggak bisa lihat masa depan. Aku nggak bisa ngeramal, aku nggak bisa nggak tahu ke depannya gimana. Bahkan sejam kemudian aja aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Apa sih yang paling, hal yang paling buat Indah dari sosok yang sangat positif dari seorang Cesar, yang selama ini bisa dipelajari dari seorang Cesar selama menjadi suami? Cesar itu Masya Allah, seseorang yang jiwa penolongnya sangat besar. Dia nggak pernah kelihatan sedih gitu ya, dia selalu ceria dan dia selalu pengen membahagiakan orang lain. Gitu. Kenapa membahagiakan kamu juga termasuk? Mungkin dengan cara ini dia berusaha membahagiakan saya. Oh gitu? Kok bisa? Ya mungkin dengan sesuatu ini, misalnya mungkin kalau tetap bersama dan dia mungkin dengan dunianya, mungkin kalau bersama saya mungkin dia pikir dia, saya tidak akan bahagia, atau dia mungkin ada seseorang tidak akan bahagia, atau siapapun kan saya ngerti, dan pasti dia melakukan ini untuk kebahagiaan. Pasti, kamu yakin itu? Yakin. Tapi kamu pernah nanya nggak ke dia, kenapa? Ya pernah. Pernah. Jawabannya cukup memuaskan kamu? Jawabannya
Iya, bisa saya terima gitu. Iya, karena dia memang punya jiwa penolong yang sangat besar. Oh, memang terima. Memang alasan yang disampaikan di media itu itulah juga yang disampaikan ke kamu. Iya. Jadi kenapa berpisah? Allah, itu dia. Mungkin ya saya nggak mau menyalahkan siapapun di sini, baik Cesar atau siapapun lah. Ya mungkin kesalahan saya. Mungkin saya nggak bisa jadi istri yang baik buat dia menurut dia. Mungkin cara saya membahagiakan dia berbeda dengan cara dia menatap bahagia. Jadi mungkin ya dia berhak menjemput kebahagiaannya sendiri. Oke, kita akan menunjukkan sebuah tayangan. Kita mau tanya ke Indah Dari. Kalau lihat ini, apa yang ada di benaknya sekarang? Aku memohon izin, memohon doa restu untuk dinikahkan dengan pria pilihanku, untuk menemani perjalanan panjang hidupku kelak. Insya Allah, inilah pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang kepadaku dan Nokia. Insya Allah dia adalah obat dari segala luka dan sakit yang aku derita. Ayah, Bunda, Bismillah, dengan ini aku memohon izin untuk menikah dengan Kaisar Aditya Putra. Aku memohon doa semoga kehidupan rumah tangga kami nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, warohman, dan penuh berkah. Oh iya. Tiga tahun yang lalu, 5 April 2014. Iya, polkadot semuanya. Semuanya polkadot ya. Ingat masa-masa itu yang paling dirasa bahagia sekali. Iya. Harapannya apa waktu itu? Ya bisa menjadi partner untuk menjalani rumah tangga sampai ke surga ini. Sampai ke surga. Makanya buat saya sekarang perpisahan, kenapa saya nggak sedih-sedih banget berpisah? Karena buat saya perpisahan itu bukan cuma saya berpisah dengan dia sekarang, tapi perpisahan itu nanti di akhirat, ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Dan saya berharap saya di surga bertemu lagi sama Cesar. Jadi ini bukan perpisahan yang abadi. Dan abadi itu nanti ketika di akhirat. Jadi di sini kalau masih di dunia apapun masih bisa terjadi, iya. Begitu ya. Oke, ada artikel lagi bunyinya. Oke. Terungkap Cesar ternyata kembali berjoget itu karena punya penyakit serius, yaitu katanya diabetes. Jadi kalau dia joget, banyak aktivitas, dia bisa sehat, lebih sehat gitu. Apakah itu juga alasan yang diutarakan ke kamu itu? Oh, bukan itu sih. Kalau punya diabetes, iya memang oh, aja. Oh, memang punya diabetes. Tapi alasan berjoget karena punya sakit diabetes, kayaknya enggak juga ya, olahraga yang lain juga aja. Dia futsal, dia main. Apa emang karena dia suka berjoget? Dia suka joget, di rumah juga suka joget, karena dia olahraga juga joget sendiri. Gitu. Oh gitu, sebelumnya memang di rumah juga joget-joget? Iya joget, ya sama anaknya kan, sama Keep Smile tuh. Kita suka andel-andel, tadi muter-muter sama anaknya gitu. Sekarang? Sama Cesar masih kontek-kontekan ngobrol gitu? Masih tapi jarang lah. Masih tapi jarang gitu. Biasanya apa komunikasi soal apa? Tanya anak? Enggak sih. Terakhir ngobrolin sudah sampai mana proses. Mengenai proses aja gitu. Yeah. Kamu berharap hubungan kamu dengan Cesar kedepannya kan ada anak bersama nih. Iya. Yeah. Ya pengennya sih tetap baik-baik saja ya, karena bagaimanapun dia ayahnya anak-anak, dan saya percaya sekali Cesar sudah tahu ya, hukum agama lah gitu, gimana kewajiban seorang ayah terhadap anak gitu. Jadi ya insya Allah saya pengen semuanya baik-baik aja. Aku sering lihat di awal-awal si Indah Dari sering apa ya, motret masjid, ada kerinduan-kerinduan beribadah bersama gitu, sering juga mengingatkan
sudah ini belum, iya, sudah itu belum. Karena sempat nggak bisa komunikasi, misalnya lewat itu, jadi lewat situ. Jadi nggak bermaksud ke gimana-gimana sih, karena memang susah komunikasinya aja waktu itu, sempat susah. Waktu itu sempat susah? Sempat susah, jadi memang waktu itu, dan kita memang biasa kajian bareng, dan memang kita janjian waktu itu. Tapi jadi, ternyata? Ternyata enggak ada. Kan sibuk ya, sibuk. Sebenarnya kalau kamu sendiri, kalau misalnya nih Cesar kembali berjoget ya, ingin mengutarakan keinginan seperti itu, kamu sebetulnya dia sudah bilang. Kamu sebenarnya dari kamu masih ingin sebenarnya mendampingi dia? Masih ingin mendampingi, dia tahu masih ingin mendampingi. Cuma memang sepertinya ada sesuatu hal yang memang menurut dia kami harus berpisah gitu, dan sudah tidak bisa lagi, dan saya tidak mau menyalahkan siapapun, ya mungkin salah saya lah gitu, saya sebagai istri mungkin kurang bisa, ya itu cara saya membahagiakan dia mungkin tidak, kalau aku bilang itu love box ya, sesama masing-masing orang punya love box, mungkin cara saya mencintai dia itu berbeda dengan cara dia merasa dicintai mungkin gitu, jadi ini nggak nyambung gitu. Ini ada artikel lagi mengenai banyak ya Bu artikel indah dari keguguran. Yeah. Karena pikirkan perceraian dengan sesar tanda tanya. Enggak itu sempat berapa minggu? 6 jalan 7 ya. Masih muda, dan memang aku tuh kandungannya lama sekali, dan memang ada beberapa roadshow yang harus aku datangi waktu itu bareng produk. Jadi emang nggak bisa bed rest, padahal aku kalau hamil tuh emang harus bed rest gitu. Ini sudah keguguran yang ketiga kan setelah Hip Smile. Jadi itu anak kecapean juga, kecapean fisik, mikir juga, ya kan gitu. Ya, qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau misalnya ketemu lagi sama Cesar, bisa ngobrol lagi berdua. Apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada Cesar? Saya berharap bisa bertemu dia di surga. Itu yang mau kamu katakan. Eh, kalau Cesar nonton sekarang, kamu mau? Kalau Cesar nonton, iya. Buat Cesar, ya semoga tetap bisa sempat untuk beribadah di sela-sela kesibukannya, tetap bisa ke kajian. Terus, saya berharap kita perpisahan ini bukan perpisahan yang abadi, karena saya tetap berharap kita bisa bertemu di surganya. Seperti kita dulu pernah berencana untuk menyicil rumah di surga, pengen punya rumah di surga bareng-bareng. Mudah-mudahan kita tetanggaan nanti. Amin. Amin. Nah, sebelum-sebelumnya tuh Cesar sebelum mau kembali joget ya, dia itu juga menjalankan bisnis bareng kayak? Iya, bareng. Bareng-bareng. Karena kan kita melibatkan kan partner ya, berdua gitu. Jadi kita menjalani usaha tuh bareng-bareng gitu. Jadi ada bisnis yang ditinggalkan dong berarti? Maksudnya? Ada usaha yang ditinggalkan. Cesar joget berarti ada yang? Ya itu paling warung lah ya. Warung. Kalau fashion itu kan ada Cesar Clothing sih ya, yang kaos. Tapi kayaknya dia nggak mau ngelanjutin lagi, jadi mungkin saya ngelanjutin nanti. Jadi kamu sendiri yang pegang? Iya. Mungkin saya bisa nggak ya? Bisa. Describe foto sekarang. Kita minta kamu, kalau menunjukkan sosok, saya tunjukkan sosok ini, apa sih kesan kamu terhadap sosok ini? Gitu ya, apa yang, ya, yang pertama adalah... Masya Allah. Ya, ayahnya Nokia. Asmanuk ya. Ya, orangnya seperti apa sih di mata sekali kamu? Masya Allah, seseorang yang sangat pintar, cerdas, peduli, dan senang binatang. Iya, senang binatang. Sama kayak saya. Ya, ini kamu ketika menghadapi problem ini kan juga ada di banyak media. Berkomunikasi juga nggak dengan? Berkomunikasi, ya. Karena kayak misalnya dia ada masalah apa, media banyak nanya ke saya. Ketika saya ada masalah, saya tahu dia pasti dia. Dan sebaliknya. Sebenarnya selalu dikait-kaitkan. Ya. Ya. Jadi hubungan silaturahmi masih baik? Baik, ya? Masih baik, karena kan ada anak gitu. Apa? Apa yang dinasehatkan Luki atau bagaimana cara dia menguatkan kamu? Ya dibilang jangan banyak dengerin omongan orang gitu. Fokus saja sama diri sendiri sama anak-anak. Nah, kalau soal dia, bunyi artikelnya, soal perceraian. Luki Hakim merasa senasib katanya dengan Indah Dari. Iya, sampai saya bilang sama Mas Luki, Mas kita gak janjian loh ya, mas cerai gitu. Oh, dia ketawa iya. Gitu ya.
Ya buat saya sih jodoh itu kan sudah ditentukan sama Allah. Mungkin memang pas waktunya berbarengan lah. Pas saya bercerai dia bercerai gitu. Dan Mas Lutfi kan seseorang yang sangat bijak sekali. Dan saya rasa ketika dia memutuskan untuk itu dia sudah berpikir masak-masak. Kirang kita mau ke rumahnya Indadari, mau ke rumah ini ke rumah keluarga ya? Iya. Rumah keluarga. Ini udah di restorannya, nanti kita ke rumahnya, terus kita ngerumpi juga sama teman-temannya. Yang namanya Nuri Maulida. Oh ada Cesar, iya benar. Coba mana? Orangnya ada di sini. Ada jangan di. Cesar di sini, kok ada di sini ya? Mirip tapi. Kok mirip sih? Iya, jadi dulu itu aku kenalan sama Cesar karena Cesar itu mirip sama adikku. Dan aku pengen foto bareng Cesar untuk aku tunjukin ke adikku. Ternyata kepincut. Iya loh kalau dari sapi, ada jenggotnya mirip loh ya. Oh, coba kita wawancara Cesar, jadi gimana Pak? Ini kakak, ini adiknya berarti adik ini kakaknya. Adik saya. Gimana nasihatnya buat kakaknya? Adik Solo, ada bisa lebih baik, lebih soleh. Amin ya Rob. Iya, kalau ngomong mirip banget ya. Sebelum ke rumah Bidadari, saya berkesempatan juga lo ngobrol sama Nuri Maulida yang sekarang sudah memiliki 2 anak dan memang sudah jarang muncul di televisi. Wow, yuk kita dengarkan. Alhamdulillah kita ke Lampung ya, ketemu Ibu Bidadari, ketemu juga Ibu Nuri Maulida yang udah berapa tahun kamu tinggal di Lampung? Udah 2 tahun. 2 tahun. Nah ini kabar terbaru dari Ibu Nuri Maulida, anaknya udah berapa? Alhamdulillah udah 2. Udah lama gak ketawa kabarnya, udah 2 anaknya. Jadi yang satu umur? Yang satu umur 2 tahun. 2 tahun, yang kedua? Masih 6 bulan. Ini kan kita pengen tahu kan kamu menikah, aku gak diundang loh. Protes ya? Bener kan bahwa kamu ketemu suami kamu itu, sebenarnya ketemunya di pernikahan Indadari dan Cesar. Kenalannya di situ. Iya. Gue mikir dulu. Benar. Soalnya ketemunya pernikahan Indadari tapi yang di Lampung. Oh. Kan iya. 2 kali kan. Iya, mainnya di Lampung akad nikah di Jakarta resepsi kan. Saya ketemu yang di Lampung. Kamu ketemu di Lampung. Dikenalin nama Indadari berarti. Jadi Mbak Indadari sebagai kayak tempatnya nih acaranya kan ya mempersediakan tempat. Nah pada datang, nah tamu-tamu yang datang itulah yang memperkenalkan saya dengan suami. Oh alah. Nah, apa sih yang membuat kamu yakin nih? Kan sempat kemarin berencana nggak jadi. Nah yang ini nih yakin ini kayaknya nih. Sebenarnya sih ada sempat penolakan dari sahabat saya sebetulnya. Gak usah laki-laki Lampung, sempat gitu loh, itu masih terngiang sampai saat ini. Gak usah laki-laki Lampung gitu ya. Mungkin karena memang Mbak Indah juga kan bukan Lampung Toto ya, maksudnya ada Jawanya. Jadi dia bisa ngomong gak usah laki-laki tadinya gitu. Cuman dari bundanya Mbak Indah. Oh kenal kok orangnya, itu anak temannya mama segala macam. Jadi karena sudah tahu dulu gitu apa latar belakang keluarganya dan lain-lain ya, sama istighfar lah sama Allah dikasih jalan, ternyata nggak ada halangan ya alhamdulillah. Oke. Ini ada lagi artikel cincin kawin Nuri Maulida hilang curi supir keluar. Wow. Iya, udah tahu. Cincin nikah hilang. Gimana ini ceritanya? Iya sih supir itulah ya. Supir kamu taruh di mana emang cincinnya? Lagi di lemari, lemari. Jadi kondisinya tuh pada saat aku lahiran si adik yang kedua itu. Jadi kan semua pada di rumah sakit. Iya. Ada dalam kotak perhiasan, kotak perhiasannya terkunci. Ada dalam
lemarinya terkunci. Kuncinya saya simpan di tempat yang aman. Gitu. Jadi pada saat saya lahiran nggak ada orang kan, maksudnya di rumah cuma ada si mbak aja gitu. Nah pas begitu pulang aku mau pindah-pindahin barang, jadi ceritanya saya pindah ke kamar gitu kan, mau pindahin barang dari si lemari itu, kok lemarinya udah kebuka dengan posisi slot kunci masih kekunci gitu. Bobol. Tapi semua rapih, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Jadi saya, dia tahu betul tempat perhiasan di mana gitu ya. Kayaknya nggak dioprek-oprek. Kak, udah kosong semuanya, satu kotak. Satu kotak itu. Berikut cincin kawin. Jadi makanya cincin kawinnya nggak ada. Padahal itu historinya ya banyak di sini. Iyalah ya. Tapi udah diganti lagi sama suami yang baru. Ganti yang lain aja. Gitu katanya. Kalau hilang ya ganti. Iya iya benar. Ganti yang lain-lain sih. Yeah. Oh ya banyak ya. Oke, baik. Ini ada lagi fitnah atau fakta? Nuri Maulida. Fitnah sama fakta. Kalau kamu sesungguhnya kangen sama main sinetron, tapi belum diizinin suami karena takut keteteran ngurusin anak. Kangen gak sih syuting sinetron? Mau dibilang fitnah, kadang-kadang kangen. Mau dibilang fakta, nggak begitu juga. Nggak segitunya gimana? Juga ya. Ya kangen-kangen sih, tapi nggak segitu kangennya juga. Ya maksudnya. Karena mungkin itu dunia yang membesarkan saya kali ya. Jadi kadang-kadang kalau pas lihat yang lagi main sinetron, lucu juga ya gitu. Gitu-gitu aja, tapi gak yang sampai lu pengen balik lagi, gak sih. Apalagi stripping, gak deh gitu. Capek. Gimana rasanya tinggal di Lampung? Kamu dari Jakarta tinggal di Lampung. Alhamdulillah. Karena ada suami di sini. Oh iya. Kalau nggak ada suami buat apa? Iya benar. Karena ada sahabat-sahabat tercinta juga di sini. Kamu ikut bisnis juga nggak? Bisnis juga nggak? Soon ya, segera bikin toko kue. Bukan, semua kayak toko kue. toko baso atau toko pempek. Kalau saya toko segala ayak. Tetap sudah ya. Oke, ada lagi. Andai-andai Nuri Maulida, andai-andai kamu dihubungin sama JJ Govinda, kan dia mau nikah. Astagfirullahaladzim. JJ telepon, tolong desainin baju pengantinnya Syahnas dong gitu. Kamu gimana? Ya nggak apa-apa, kenapa? Boleh ya? Boleh, tapi berhubung saya nggak bisa buat baju pengantin, jadi ke yang lain aja. Dia mau nikah, kamu udah terima undangan belum? Belum ya, aku juga belum. Orang nggak ada kontak-kontak lain. Udah nggak pernah kontak-kontakan ya? Oke, baiklah. Kalau misalnya ini kan kamu udah lama nikah nih. Alhamdulillah. Lebih lama lah, dari JJ kan baru akan mau ya. Apa nasihat kamu yang terpenting untuk dalam pernikahan? Nasihat buat JJ. Aduh, saya baru menikah, jadi kan tapi kan dua-dua harus JJ yang belum. Lebih lama menikah dong. Kamu yang ngasih nasihat. JJ nanti kalau nikah inget ya sama istrinya harus gini-gini gitu. Gak, ini sih saya buat semua aja ya, buat semua yang ingin menikah, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Dan lagi menikah itu ibadah, jadi niat awalnya dulu apa gitu. Harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, supaya ada gejolak apapun dalam rumah tangga, kita akan balikan lagi kepada Allah, jadi gak akan ada sesuatu yang aneh-aneh. Gitu aja. SSR. Oh salah, bukan. Wis. Ini buat ibu menyusui. Ibu Nuri Maulida. Terima kasih ya. Saya sudah kenyang nih pemirsa. Ternyata Ida Dari mengajak saya untuk mengunjungi dan berjalan-jalan di rumahnya. Penasaran seperti apa rumah Ida Dari? Ia akan bercerita sambil bernostalgia tentang pernikahannya dengan Cesar dulu yang dilaksanakan di rumah tersebut. Mari kita tonton eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Kalau di sini di halaman ini kan tempat resepsinya terima tamu. Sekarang kita mau lihat tempat waktu itu Indah Dari akad nikah di mana. Mari, kan aku soalnya nggak diundang waktu itu, jadi lihat sekarang aja. Belum kenal. Mari, gimana kita? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Gitu.
Ini ruang makan. Iya, ini ruang makan. Ini ada ibuku. Ibu berbisnis juga ya. Iya kan? Kecil lah. A wedding organizer katanya gitu. Makanya banyak sekali nih. Koleksi kompor sama pancinya. Oh, di gudang. Oh, iya ya. Kan mamanya Mbak Indedari ini wedding organizer ya. Iya, malu-malu loh. Sini. Nah, alat pesta gitu. Alat pesta. Oh, jadi waktu Indah dari nikah di rumah, alat-alat pesta semua dari sendiri. Semua. Semua. Dari ya, sampai semua punya kita sendiri. Gak bayar kan, Bang? Benar. aku mau tanya, ini kan katanya sering bikin acara di rumah. Kalau di kebun situ bisa muat berapa tamu? Wah, 3.000. Hah, pernah? Pernah 4.000 kawinan dia. Yang pertama. Oh iya. Ya gak apa-apa. Yang kedua Kami. Oh, resepsinya di sana ya. Oh iya. Mama, kalau mama nih kalau ketemu Cesar mau ngomong apa? Gak apa-apa ya, memang semoga dapat hidayah lagi. Semoga dapat hidayah. Soalnya kan kita memang udah dapet hidayah, dia balik ya. Semoga nanti dapet hidayah lagi. Amin. Semoga dituntut sama Allah dapet hidayah lagi, walaupun gak jadi sama Indah. Oh, yang penting dapet hidayah. Assalamualaikum. Ini berkumpul lagi di sini semuanya. Ini ruangnya di sini tempatnya. Oh, aku akan nikah. Iya, akan nikah di sini. Di sini. Oh, tamu ini keluarga aja yang di sini ya. Oh. Sederhana waktu itu. Ini ada papanya Indah. Halo. Oh iya. Ayah panggilnya ya, ayah. Ayah. Aku mau ngobrol sama ayahnya. Sedikit ayah enggak mau. Ayah enggak mau ya. Udah deh ayah. Ayah pengusaha properti. Besok harga naik. Amin. Terus di mana lagi? Kenapa? Oh, kamarnya mana waktu itu? Waktu itu kamarnya di sini. Kalau sekarang jadi kamar apa? Sekarang jadi kamar anak-anak. Oh, gitu. Kamarnya anak yang ada ponakan. Oh, tanya mama, "Ma, boleh masuk kamar enggak?" Kata mama, "Jangan." Iya, nah, karena berantakan ini udah kamarnya anak-anak. Oh, gitu tuh. Dikit aja ya berantakan soalnya. Dikit ada TV-nya. Dingin loh. Dingin enak. Dulu di sini. Dan setiap pulang kita nginep jadi tidurnya di sini. Semua ya, kalau sering keluarga semua ngumpul brok gitu. Tiga-tiganya. Aku di sini, Do di sana, masih Do di atas. Oh, di atas juga ada. Kalau kamar kamu dulu waktu masih remaja? Di situ, yang di ditempatin adikku sekarang. Oh, di bawah tangga itu. Dulu sama Lucky, enggak ya? Dulu sama Lucky di situ. Ada dua situasi ya, dua situation. Yuk, kita duduk kemana lagi nih? Ambil ngobrol aja di situ yuk. Cesar lagi, Cesar kau. Lucia, yang kita, yang kenapa? Capek dengan berempat atau ini? Ya, jadi sebelum saya sekalian klarifikasi mungkin di luar sana. Ada yang dengar kabarnya katanya saya sakit kanker, terus butuh apa sampai ada yang bikin donasi segala ya, itu yang hashtagnya Cesar gitu, dan banyak lah ya, sampai ada yang macam-macam. Terakhir saya dengar udah sekitar 40-an juta per kota, dan itu beberapa kota tapi untuk berdonasi buat Cesar, dan katanya saya sakit kanker. Tapi alhamdulillah saya kanker, Cesar walafiat gitu. Dan tidak ada hubungannya kalau Cesar berjoget dengan pencarian nafkah. Setelah mengikuti rangkaian acara seminarnya Indah Dari dan Umi Pipi bersama Nikop Squad-nya,
saya berkesempatan untuk mewawancarai Umi Pipi yang sudah lama gak muncul di televisi. Apa kabar ya Umi Pipi? Yuk kita dengar ceritanya. Pemirsa, sesudah tadi selesai acara, sekarang kita mau ngobrol sama Umi Pipi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Feni. Apa kabar sih Umi? Baik, udah lama kita gak ketemu ya. Terakhir ketemu Abizar. Enggak dong, aku gitu. Oh iya, temannya Ina. Betul sekali, ini ada artikel aku mau tanya. Bunyi artikelnya adalah, mantap kenakan cadar, Umi Pipi sempat galau katanya. Galaunya sih lebih ke ini sih, sebenarnya kan saya itu ada kontrak sama film gitu ya. Terus takutnya kan saat saya memutuskan pakai cadar, walaupun filmnya sudah syuting duluan gitu kan, nanti bagaimana. Cuma saya pikir lagi, ya itu kan dulu ya, kontraknya juga dulu sebelum saya pakai cadar. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan kan jadi filmnya itu jadi manfaat untuk orang lain. Apa sih rasa yang dirasakan berbeda setelah bernikah? Lebih nyaman aja. Lebih nyaman? Lebih nyaman, lebih apa ya, gak ribet. Maksudnya biasanya kalau kesana kemari orang ngeliatin gitu ya. Terus sudah mulai milih-milih untuk misalkan diundang kajian gitu. Terus jadi sudah bilang sama manajemen bahwa jamaahnya, audiensnya gak mau laki-laki, harus perempuan. Oh betul-betul harus semua perempuan semua. Iya, sudah ada mulai risih gitu dilihatin. Tapi kan walaupun walaupun tetap aja gitu, kadang-kadang kalau namanya berita tetap ada aja yang mungkin nggak benar atau tetap menjadi bahan perbincangan. Gimana? Iya, saya sih sudah, saya pakai cadar karena cuma kepengen cari perhatiannya Allah saja, bukan cari perhatiannya manusia. Jadi mau apapun pemberitaan, mau apapun omongan orang lain, saya tidak pernah hiraukan. Nih ada lagi, ada postingan nih, postingan Umi Pipi katanya. Artikelnya bunyi gini, Umi Pipi, postingan Umi Pipi bikin GR, sindir siapa? Katanya gitu, bunyinya postingan yang ini nih, sosmedku bukanlah diary, jadi gak perlu curhat apapun, apalagi yang menjadi urusan rumah tangga, aib istri, kekurangan istri, cukup suami saja yang tahu. Begitu juga sebaliknya. Bukan buat sindir siapa sih, cuman maksudnya gini loh. Saya ngelihat di setiap kali saya posting apapun gitu ya, nggak menyangkut apapun, walaupun mungkin lebih kepada ketakwaan kepada Allah. Terus di komen-komennya tuh banyak ibu-ibu yang curhat, mi mau tanya dong urusan rumah tangga, tapi di komen, di kolom komen. Jadi kan lebih kepada, ini kan aib gitu, aib seorang suami, aib istri misalkan gitu, atau aib keluarga gitu. Kan bisa di DM ya, di direct message gitu, jangan di komen gitu. Jadi bukan nyindir siapa-siapa nih? Enggak lah, saya juga ditegur sama Ida adalah, orang aku juga gak nyindir kamu lah. Oh Ida, mau jadi tersindir. Oh dia merasa ini juga. Iya, dia bilang, enggak, ini mah buat umum, bukan buat siapa-siapa. Oh, okay. Baik, ini ada lagi. Ini benar atau enggak? Fitnah atau fakta Umi Pipi? Waktu itu Umi Pipi sempat merasa kecolongan ketika lihat Abizar itu dekat sama teman ceweknya. Habis itu langsung kasih syarat, siapapun boleh punya sosial media asal Umi tahu passwordnya. Iya betul. Banget. Banget. Jadi ceritanya itu, dia itu handphone saya kan, dia gak pernah pakai handphone sewaktu di pesantren karena handphonenya disita kan, gak boleh. Jadi dia bandel, pas ketahuan pakai handphone disita. Akhirnya kalau mau buka sosial media pakai handphone saya, di lock out gitu kan. Nah, saya kan orangnya lupa password, jadi lupa mulu gitu. Pas dia lihat terus lupa nge-lock out kan, otomatis kelihatan chattingnya, saya baca semua chatting sama siapa. Ternyata begini, anakku udah puber. Dari situ langsung ketakutannya luar biasa. Mak-mak ini, saya selalu bilang gitu ke Adiba sekarang udah kelas 3 SMA, bentar lagi kuliah, ke Abi gitu, lebih baik menikah muda daripada untuk menghindari dosa, saya bilang gitu. Maksudnya ya kamu setelah lulus SMA mau nikah silahkan gitu, nikah dulu, jadi nanti mau disambil kuliah. Terus mereka anak-anak bilang apa? Mau nikah muda.
mereka nggak mau nih kamu muda. Muda ya sudah, tapi ya satu itu nggak boleh pacaran lah gitu. Nggak boleh pacaran, kalau berteman ada batasnya gitu ya. Berteman boleh, mau ngajak temennya main ke rumah dikenalin boleh gitu, tapi kalau mau kemana-mana makan ya Umi ikut. Oh ya, ajak terus Uminya. Oke, ada lagi Umi Pipi. Fitnah atau fakta kalau Umi Pipi itu merenovasi dan menjual rumah yang dulu ditempatin sama almarhum Uje karena sering merasa sedih, masih teringat kenangan lama juga sih. Dijual karena anak-anak juga nggak mau tinggal di situ, itu aja sih. Terus satu juga itu kan ada hak warisan ya, jadi mau langsung dibagi. Warisan itu harus dibagikan gitu kan. Saya juga gak mau ambil hak yang bukan hak saya. Jadi akhirnya setelah terjual, alhamdulillah ya sudah, saya gak mau punya hutang warisan kepada siapapun. Akhirnya ya lebih baik dibagikan. Umi gak sedih, itu kan banyak sekali hal yang terjadi di situ, di rumah. Enggak itu lah. Enggak ya, dan ikhlas aja ya. Lebih iya, baik begitu. Oke, ada lagi, satu lagi buat Umi Pipi. Andai-andai Umi Pipi, seandainya ya, seandainya nih, seandainya datanglah seorang pria tampan, agamanya pun bagus ya, datang ingin melamar Umi Pipi, apa yang pertama-tama akan Umi lakukan? Istikharah lah. Istikharah dulu. Kan Islam menyuruh kita untuk apapun istikharah, kembalikan kepada Allah, bertanya segala macam. Jadi, kalau ternyata jawabannya yakin, jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Mati, jodoh, rezeki kan semua yang semua Allah atur. Jadi saya mau hidup bagaimana sesuai dengan aturannya Allah aja. Jangan semaunya saya. Kalau semaunya saya kan adanya hawa nafsu, pengen begini, kepengen begini, begini, begini. Tapi bagaimana Allah aja lah gitu. Yang terbaik dari Allah. Ke anak-anak gimana? Seandainya nih, satu si horor mantap. Terus ngomong ke anak-anaknya gimana? Anak-anak gimana? Gimana anak-anak aja? Kalau anak-anak nggak boleh gitu? Iya, ya sudah. Berarti jawabannya ya itu. Gitu. Oh gitu. Terima kasih banyak Umi Pipi. Selamat melanjutkan aktivitasnya di Lampung. Ibu Indah Dari. Hari ini kita akan ngikutin Ibu Indah Dari ya. Kemana kita? Hah? Aku mau diajak kemana? Kita habis ini makan siang dulu. Terus kita main ke rumah. Rumah sih. Ada sesar, jangan khawatir. Oh iya? Oh, kejutan ya? Kejutan. Luar biasa. Yuk kalau begitu. Aku lapar nih. Yuk. Masih sayang katanya. Memang begitu? Iya. Sayang. Sayang banget lah. Kami ya, ayahnya anak-anak kan, kita bersama. Ya, sayang. Gak bisa diusahain lagi. Sudah berusaha maksimal, insya Allah. Masih dari Kota Lampung nih pemirsa, Indah Dari mengajak saya dan tim Rumbi untuk makan siang sambil ngobrol-ngobrol cantik dan bertemu dengan Cesar. Mau tahu kan gimana kelanjutan ceritanya Indah Dari dengan Cesar? Langsung dari mulut Indah Dari sendiri, eksklusif di Rumbi No Secret, Indah Dari akan menceritakan kisahnya. Indah Dari Mindrayanti, setelah bercerai dari Luki Hakim di tahun 2013, ia menikah dengan Cesar pada 5 April 2014, meski awalnya orang tua Indah Dari sempat kurang setuju. Seperti dengan Luki Hakim, akad nikah Indah Dari dan Cesar pun diselenggarakan di kediaman orang tua Indah Dari di Lampung. 3 tahun menjalin bahtera rumah tangga, bulan Agustus kemarin Indah Dari dan Cesar diterpa isu perceraian bersama dengan keputusan Cesar untuk kembali berjoget. Indah Dari menjelaskan jika Cesar pamit pergi dan pulang mengabarkan ia mendapat tawaran syuting stripping dan ingin bercerai. Di tengah konflik perceraian itu, Indah sempat memposting tespek positif dengan mention akun Cesar dan menulis, "Cie, nambah amanah nih." Namun 2 minggu setelah postingan itu, Indah mengaku keguguran dan menyebut jika ia memang belum diberi rezeki untuk punya anak lagi dari Cesar. Seperti apa ungkapan hati Indah Dari mengenai pernikahannya dengan Cesar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang kepadaku dan Nokia. Insya Allah dia adalah obat dari segala luka dan sakit yang aku derita.
Bismillah, dengan ini aku memohon izin untuk menikah dengan Kaisar Aditya Putra. Aku memohon doa semoga kehidupan rumah tangga kami nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, warohman, dan penuh berkah. Oh iya. Tiga tahun yang lalu 5 April 2014. Iya. Polkadot semuanya. Semuanya polkadot ya. Ingat masa-masa itu yang paling dirasa bahagia sekali. Iya. Harapannya apa waktu itu? Ya bisa menjadi partner untuk menjalani rumah tangga sampai ke surga ini. Sampai ke surga. Makanya buat saya sekarang perpisahan, kenapa saya nggak sedih-sedih banget berpisah? Karena buat saya perpisahan itu bukan cuma saya berpisah dengan dia sekarang, tapi perpisahan itu nanti di akhirat, ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Dan saya berharap saya di surga bertemu lagi sama Caesar. Jadi ini bukan perpisahan yang abadi. Karena abadi itu nanti ketika di akhirat. Jadi di sini kalau masih di dunia apapun masih bisa terjadi, iya. Begitu ya. Oke, ada artikel lagi bunyinya. Oke. Terungkap Caesar ternyata kembali berjoget itu karena punya penyakit serius, yaitu katanya diabetes. Jadi kalau dia joget, banyak aktivitas, dia bisa sehat, lebih sehat gitu. Apakah itu juga alasan yang diutarakan ke kamu itu? Oh, bukan itu sih. Kalau punya diabetes, iya memang aja. Oh, memang punya diabetes. Tapi alasan berjoget karena punya sakit diabetes, kayaknya enggak juga ya, olahraga yang lain juga aja. Dia futsal, dia main. Apa emang karena dia suka berjoget? Dia suka joget, di rumah juga suka joget, karena dia olahraga juga joget sendiri. Oh gitu, sebelumnya memang di rumah juga joget-joget? Iya joget, ya sama anaknya kan, sama Keep Smile tuh. Kita suka andel-andel, tadi muter-muter sama anaknya gitu. Sekarang sama Caesar masih kontek-kontekan ngobrol gitu? Masih tapi jarang lah. Masih tapi jarang gitu. Biasanya apa, komunikasi soal apa? Tanya anak? Enggak sih, terakhir ngobrolin sudah sampai mana proses. Mengenai proses aja gitu. Yeah. Kamu berharap hubungan kamu dengan Caesar kedepannya kan ada anak bersama nih. Iya, yeah. Ya pengennya sih tetap baik-baik saja ya, karena bagaimanapun dia ayahnya anak-anak. Dan saya percaya sekali Caesar sudah tahu ya, hukum agama lah gitu, gimana kewajiban seorang ayah terhadap anak gitu. Jadi ya insya Allah saya pengen semuanya baik-baik aja. Aku sering lihat di awal-awal si Indah Dari sering apa ya, motret masjid, ada kerinduan-kerinduan beribadah bersama gitu, sering juga mengingatkan sudah ini belum, iya, sudah itu belum. Karena sempat nggak bisa komunikasi, misalnya lewat itu, jadi nggak bermaksud ke gimana-gimana sih, karena memang susah komunikasinya aja waktu itu, sempat susah, jadi memang waktu itu dan kita memang biasa kajian bareng dan memang kita janjian waktu itu. Tapi jadi, ternyata nggak ada. Kan sibuk ya. Sibuk. Sebenarnya kalau kamu sendiri, kalau misalnya nih Caesar kembali berjoget ya, ingin mengutarakan keinginan seperti itu, kamu sebetulnya dia sudah bilang. Kamu sebenarnya, kamu masih ingin mendampingi dia? Masih ingin mendampingi. Cuma memang sepertinya ada sesuatu hal yang memang menurut dia kami harus berpisah gitu, dan sudah tidak bisa lagi. Dan saya tidak mau menyalahkan siapapun, ya mungkin salah saya lah gitu. Saya sebagai istri mungkin kurang bisa, ya itu cara saya membahagiakan dia mungkin tidak. Kalau aku bilang itu love box ya, sesama masing-masing orang punya love box. Mungkin cara saya mencintai dia itu berbeda dengan cara dia merasa dicintai mungkin gitu. Jadi kayaknya nggak nyambung gitu. Ini ada artikel lagi mengenai banyak ya Bu artikel Indah Dari keguguran. Yeah. Karena pikirkan perceraian dengan Caesar, tanda tanya. Enggak itu juga. Sempat berapa minggu? 6 jalan 7 ya. 6 jalan 7. Nah pemirsa, sekarang saya ngintilin seorang perempuan sampai di sini. Ini adalah kafe punya keluarganya.
Nah, coba kita lihat siapakah yang bersama saya yang kita intilin dan sedang apa dia. Ada Indah dari, kamu lagi apa? Coba tebak-tebakan, apa yang sedang dilakukan lagi Indah apa? Dari? Coba. Aku lagi minum. Kira-kira lagi makan hati. Nah, kelihatan kan, itulah salah satu kelebihan wanita bercadar ya. Oh iya, benar nggak kelihatan. Ibu minumnya banyak banget loh. Oh iya, aus bu. Aus akan kasih sayang. Bukan lagi. Haus pahala. Haus pahala. Alhamdulillah. Bunda dari, makasih loh. Kita udah dikasih makan tadi enak banget. Maksudnya, ada ayamnya segala macam. Sekarang kita saatnya berumpi. Kan gak enak. Udah dikasih makan, masa gak ditanya-tanya ya kan? Perasaan gak enak nih. Bunda dari, ini ada artikel. Di rumpifikasi artikel. Kan kita baru ketemu. Bunyi artikelnya ini, tak mau bercerai, Indah dari, saya sayang sekali sama Cesar, begitu. Menurut pengakuan pokoknya, ya begitulah, masih sayang katanya, memang begitu. Iya, sayang banget lah. Namanya ayahnya anak-anak, gitu kan, pernah bersama, ya sayang. Itu gak bisa diusahain lagi? Sudah berusaha maksimal, insya Allah. Sudah berusaha maksimal. Tapi mungkin memang kata Allah jodohnya sampai di sini, ya harus berakhir. Ya innalillahi. Ini emang udah kan katanya diminta Cesar ngurus perceraiannya. Iya. Boleh tahu gak kenapa kamu yang disuruh? Mungkin karena dia sibuk dan mungkin banyak hal kali yang dia gak bisa ngurus sendiri. Dia minta tolong ya oke lah. Akhirnya diurus, udah diurus? Sudah mas. Gak repot? Enggak lah, itu perkara sebentar. Berkara sebentar ya. Tapi pasti kan sedih banget ya. Ini kan dimanapun namanya perpisahan pasti meninggalkan perasaan sedih. Gimana kamu melampaui perasaan sedihan itu? Terus, iya. Sedih sih pasti, manusiawi ya. Iya. Tapi aku gak mau berlarut-larut. Karena ini sudah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah terjadi. Dan aku gak boleh komplain sama ketetapan Allah gitu. Karena Allah pasti benci banget. Dikasih ujian, dikasih satu ketetapan yang sudah terjadi. Itu kan sudah berpisah. Aku gak boleh komplain. Yang penting aku sudah berusaha untuk maksimal. Ketika Allah tetapkan terjadi itu pasti baik buatku dan buat saya. Jadi kalau kamu sendiri misalnya Cesar berubah pikiran, gimana? Ya kita lihat ke depannya, karena aku sendiri juga nggak tahu, nggak bisa lihat masa depan. Aku nggak bisa ngeramal, aku nggak bisa nggak tahu ke depannya gimana. Bahkan sejam kemudian aja aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Apa sih yang paling, hal yang paling buat Indah dari sosok yang sangat positif dari seorang Cesar, yang selama ini bisa dipelajari dari seorang Cesar selama menjadi suami? Cesar itu Masya Allah, seseorang yang jiwa penolongnya sangat besar. Dia nggak pernah kelihatan sedih gitu ya, dia selalu ceria dan dia selalu pengen membahagiakan orang lain. Gitu. Kenapa membahagiakan kamu juga termasuk? Mungkin dengan cara ini dia berusaha membahagiakan saya. Oh gitu? Kok bisa? Ya mungkin dengan sesuatu ini, misalnya mungkin kalau tetap bersama dan dia mungkin dengan dunianya, mungkin kalau bersama saya mungkin dia pikir dia, saya tidak akan bahagia, atau dia mungkin ada seseorang tidak akan bahagia, atau siapapun kan sama ngerti, dan pasti dia melakukan ini untuk kebahagiaan. Pasti, kamu yakin itu? Yakin. Tapi kamu pernah nanya nggak ke dia? Kenapa? Ya pernah lah. Pernah. Jawabannya cukup memuaskan kamu? Jawabannya, iya bisa saya terima gitu. Iya, karena dia memang punya jiwa penolong yang sangat besar. Oh, memang alasan yang dia sampaikan di media itu, itulah juga yang disampaikan ke kamu. Iya. Okay. Jadi kenapa berpisah? Wallahualam itu dia. Mungkin ya saya nggak mau menyalahkan siapapun di sini, baik Cesar atau siapapun lah. Ya mungkin sekalian saya, mungkin saya nggak bisa jadi istri yang baik buat dia menurut dia. Mungkin cara saya membahagiakan dia berbeda dengan cara dia menatap bahagia. Jadi mungkin ya dia berhak menjemput kebahagiaannya sendiri. Oke, kita akan menunjukkan sebuah tayangan. Kita mau tanya ke Indah dari, kalau lihat ini apa yang ada di benaknya sekarang? Aku memohon izin, memohon doa restu untuk dinikahkan dengan pria pilihanku, untuk menemani perjalanan panjang hidupku kelak. Insya Allah, inilah pria yang insya Allah bisa.
Semenjak mengadakan pengajian secara tertutup pada hari Senin kemarin, isu soal tanggal pernikahan Bella dan pengusaha Malaysia Engku Emran menjadi teka-teki dan tanda tanya sendiri bagi awak media. Muncul dugaan kabar jika Bella akan mengadakan akad pada hari Jumat 8 September ini dan akan mengadakan resepsi lanjutan pada 16 September mendatang. Dugaan itu muncul kala 3 hari lalu Bella disurpriskan pesta bridal shower oleh sahabat dekatnya seperti Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar. Tak hanya itu, celetukan tak sengaja Chelsea Olivia yang menyebut tidak bisa hadir ke akad nikah Bella karena di tanggal 9 putrinya Natasha akan berulang tahun. Turut menjadi rangkaian puzzle teka-teki tanggal pernikahan Bella. Muncul juga sebuah sumber yang tak ingin disebutkan namanya, mengaku jika Jumat ini memang benar Bella dan Engku Emran akan melangsungkan akad nikah di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur. Kabarnya Bella akan mengadakan private party dan hanya mengundang 100 orang saja. Seperti apa detik-detik menuju akad nikah Bella dan Engku Emran? Kak Ros sudah ada di Malaysia untuk memantau perkembangan prosesi pernikahan Bella. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa Rumpi No Secret, saya Kak Ros. Kali ini saya akan blusukan. Blusukannya di mana? Blusukannya di Kuala Lumpur. Untuk blusukin siapa? Jelas saja ini adalah sebuah kejadian yang membuat penasaran banyak orang, yaitu pernikahannya Laudia Cynthia Bella dengan Engku Emran. Katanya hari ini, menurut sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, Mawar namanya ya sumbernya. Jadi kita akan cari, tempatnya kita belum tahu, jadi kita akan datangin kantornya, kita akan datang rumahnya, kita akan datang masjid terdekat, kita akan cari di manakah Laudia Cynthia Bella akan melaksanakan akad nikahnya. Yuk, doakan saya. Semangat! Pemirsa, kali ini saya sedang berada di kota Bandar Lampung, kota yang mempunyai ciri khas dengan siger di setiap bangunannya. Selain itu banyak makanan enak. Selain makanannya, di Bandar Lampung juga banyak artis yang bisa saya rumpiin loh. Kira-kira apa yang akan saya lakukan dan artis siapa lagi yang akan kita rumpiin? Selengkapnya saksikan Rumpi Vacation Lampung. Ya. Yeah. Apa kabar semuanya? Aku Kak Ros, senang banget bisa menemani Anda. Pertama-tama, lihat dulu kamar aku. Yuk, masuk. Sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk keliling-keliling di kota Lampung dan ngerumpi bareng artis yang ada di sini. Siapa saja kah kira-kira? Tetaplah di Rumpi Vacation. Ketika keliling kota Lampung, saya menemukan sesuatu yang akan kita rumpiin. Apa ya? Yuk ikut saya. Pemirsa, kita lagi lewat tadi. Baca ada spanduk ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Talk show hijrah bersama Umi Pipik dan Ida Dari. Wah, asik banget kita bisa ngobrol sama mereka berdua. Dan yang lebih serunya lagi, lihat tuh yang orange-orange, MC Nuri Maulida. Udah lama banget aku gak ketemu Nuri Maulida sejak dia menikah. Apa kabar ya? Nah, karena acaranya adalah talk show hijrah, maka untuk menghormati acara, saya juga pakai kerudung biar sama-sama peserta yang lain. Mari kita masuk, kita lihat seperti apa sih acaranya. Yuk! Ternyata kedatangan saya ini tercium sama Nuri Maulida yang saat itu bertugas sebagai hostnya. Alhasil saya dipanggil deh ke depan sekalian. Lagi dari saya aja, untuk menghadapi dada, menghadapi pemberitaan yang sekarang sedang beredar. Ini sebenarnya kenapa saya gak ingin bertanya? Tapi banyak sekali yang bertanya kepada saya karena mereka menganggap saya dekat dengan Mbak Indah Dari. Saya takut salah untuk memberikan klarifikasi di
Jadi di sini mungkin sedikit kita bertabayun bersama Mbak Indah dari menghadapi pemberitaan yang ada sekarang dengan hijrahnya Mbak Indah. Kamu berita apa?